Tiga karakter yang kemungkinan mengetahui kelemahan Gorosei dan Imsama. Pertama, Yonko Akagami no Sengs. Gorosei mengakui jika Sengs adalah sosok yang berbahaya jika dipaksa. Ditambah Sengs juga dapat diterima di Kastil Pangea. Sangat besar kemungkinan Sengs tahu sehebat apa Gorosei dari aura yang mereka miliki. Kedua, Rox disebek. Pada chapter 957, Sengoku mengatakan ambisi Rox menjadi raja dunia dan mengetahui banyak hal tabu membuat Mimin yakin jika Rox mengetahui sosok Imsama. Namun sayangnya, ambisinya dihentikan oleh Garp dan Roger. Ketiga, Mimin curiga bahwa Luffy bisa mengakses ingatan Joy Boy dari kekuatan buah iblisnya. Kalau benar hal itu terjadi, Luffy bakal bisa memaksimalkan kekuatan Sanget Nika layaknya Joy Boy di masa lalu. Kalau menurut kalian, gimana nakama?